Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Hakim Mahkamah Tinggi yang mendengar kes rasuah melibatkan Ahmad Zahidami di hari ini melawat dua unit banglo di Country Heights, Kajang yang didakwa dibeli menggunakan dana Yayasan Akal Budi YAB untuk dijadikan pusat pengajian Al-Quran bagi golongan yang akan bersara dan pelajar tahfiz. Hakim Colin Lawrence Sequeira tiba di lokasi kejadian kira-kira 10.40 pagi diiringi beberapa kendaraan polis dan sebuah kereta peronda polis MPV yang dikawal rapi oleh polis serta pengawal keselamatan. Turut hadir Zahid bersama peguamnya, Hisham Tepotek Hamidi Muhammad Noh dan Zaidi Ahmad Zainal, timbalan pendakwa raya Haris Ong Muhammad Jeffrey Ong dan Abdul Malik Ayub. Lawatan itu berakhir pada 11.25 pagi dan kesemua pihak dilihat meninggalkan dua unit banglo itu sebelum menuju ke kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Dalam sesi lawatan itu, petugas media yang hadir ke lokasi sejak 10 pagi telah mendapat kebenaran masuk daripada persetujuan semua pihak, termasuk pihak pengurusan perumahan mewah itu. Pada 6 Juli lalu, Sequeira bersetuju dengan permintaan pihak pembelaan untuk melawat banglo berkenan demi keadilan dalam perbicaraan kes bekas timbalan Perdana Menteri itu.